Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini pasang relay lampu ya. Ini saya pasangnya di motor CB. Ini relay yang kemarin ya, yang kemarin di unboxing. Ini wadahnya kemarin. Oke, langsung aja untuk pemasangannya ya. Di sini untuk posisi relaynya ini saya ubah. Untuk kemarin kan ini jadi satu relay dua sama sampingnya lagi sekring. Ini sekringnya saya ubah, saya pindah atas supaya bisa dipasang untuk tangki CB-nya. Untuk jalur pertama di sini untuk sekringnya ini kan sudah ada tulisannya nanti. Untuk yang keluar dari sekring itu ke aki yang ini. Ini ke aki ya. Ini jalurnya. Ini ke aki yang plus atau aki positif. Ini sudah ada keterangannya di kabelnya. Ini aki plus. Oke, itu untuk yang pertama. Dan ini untuk yang keluar dari relaynya. Ini ada satu kabel. Di sini juga sudah ada tulisannya itu menuju ke ground. Di sini groundnya saya gabung di apa ini namanya coil. Ini sudah ada tulisannya ground. Ini yang dari relay ya. Ini ke ground. Ground body motor ke arah body motor pokoknya itu sama saja. Diposisikan di mana, yang penting ground. Oke, untuk yang ini tinggal jalur lampunya ya. Ini ke depan. Ini untuk lampunya juga sudah ada tulisannya, ini yang warna merah. Dua ini sudah ada tulisan di kabelnya ke arah saklar. Nah, ini juga ke arah saklar. Di belakang juga ada sudah tertulis lampu jauh, yang satunya lagi lampu dekat. Ini ke arah saklar yang ini. Ini kabel saklarnya di dalam sini ya. Ini lewat sini masuk ke holder. Untuk yang keluar lagi yang satunya itu, ini yang warna hitam. Ini juga langsung ke lampu ya, lampu jauh dekat itu ke arah lampu atau soket. Kebetulan di sini soketnya saya tidak gunakan, soketnya ini tidak saya pergunakan. Ini kalau digunakan juga bisa, tapi ini natap ya. Kalau di CB, lampu CB ini natap batoknya belakang. Jadi langsung kabel saya putus, saya sambung langsung. Ini yang hitam langsung ke lampu, ini hitam langsung ke lampu. Sudah ada tulisannya lampu jauh, yang satunya yang warna hitam lampu dekat. Ini juga langsung ke lampu. Untuk ground lampu di sini langsung saya gabung ke body ini. Ini sama saja. Oke, seperti itu untuk lampunya ya. Untuk efek di cahayanya di sini kebetulan akinya akiku wis tekor, jadi melerek nek ora timpakne motor. Ya dicampur ngene lho, kayak sitok kayak dandane shogun kobo kayak. Kayak. Nah, iki tampakne. Nah, ini sudah nyala ya. Ini efeknya kalau bisa dilihat langsung sebelum pakai relay, kalau sesudah itu kalau dibuat
lampu high low atau jarak dekat jarak jauh itu lebih cepat ya untuk prosesnya. Ini kebetulan akinya tekor, jadi rada suwi nek sepeda ditimpakne ora. Oke, seperti itu ya untuk pemasangannya. Ini cukup mudah karena di kabelnya kan sudah ada tulisannya. Kalau beli set seperti ini murah, kisaran 70 ribuan. Ini rakitan orang ini sepertinya, bukan rakitan pabrik. Oke, semoga membantu ya. Seperti itu tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.